Saudara, beredar foto-foto Ketua KPK Firly Bahuri bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Ketua KPK Firly Bahuri membantah ia menerima uang 1 miliar dolar dari Syahrul Limpo saat bermain bulu tangkis. Dan foto yang beredar ini memperlihatkan Ketua KPK Firly Bahuri mengenakan pakaian olahraga sedang berbincang dengan Syahrul Yasin Limpo. Foto pertemuan antara Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo di kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Firly Bahuri membantah informasi yang menyebut ia menerima uang dari Syahrul Yasin Limpo saat sedang bermain bulu tangkis. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar, itu saya baca, ya kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada.